Wabarakatuh. Halo sahabat Kicomania. Nah, berapa hari ini kita nggak ngerekam karena kamera kita itu rusak teman-teman. Jadi ini kita pakai kamera keluarga. Nah, di sini ada burung kutilang teman-teman. Ini baru dapat dari lem teman-teman dah. Baru kena lem. Ini teman-teman udah bunyi-bunyi juga teman-teman dah. Ini burung udah bunyi-bunyi juga. Nah ini teman-teman, nah, mungkin kurang terang teman-teman ya. Nah, sebenarnya yang kita dapat itu ada dua ekor teman-teman. Nanti satu ekor lagi kita kasih nampak teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kita mau lanjut ke kandang aviari dulu teman-teman. Mau kasih makan burung kita yang ada di dalam kandang aviari. Nah di sana itu lagi kita pancing juga teman-teman. Ini burung kecil teman-teman ya. Ini konin teman-teman. Nah, ini burung konin. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke belakang. Nah, teman-teman, ini kita di kandang aviari. Ini burung pada nunggu makan ya. Ini sini kita gantung makan purnya teman-teman. Hari ini kita nggak ada jangkrik dan nggak ada ulat teman-teman. Nah teman-teman, ini teman-teman ada belalang teman-teman yang kita masukin tadi. Ada belalang teman-teman satu ekor ya, untuk makanan si burung lah teman-teman, siapapun yang ambil lah teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke makannya. Nah teman-teman, ini makannya sudah kita taruh teman-teman dah. Sudah kita taruh. Nah, nanti sore bakal kita panen itu anak murai teman-teman ya. Mungkin kita nggak ngerekam indukannya teman-teman, tapi kita ya ngerekam ya paling anakannya doang teman-teman. Nah, ini burung perkutut teman-teman, lagi nunggu makan dia dari tadi teman-teman. Nah, burung perkututnya teman-teman. Ini saya mau jauh dulu teman-teman, karena burung puyuhnya mau makan teman-teman ya. Biar dia makan dulu. Oke, ini kita simpan dulu sedikit lagi nih teman-teman, tinggal. Ya mungkin teman-teman di kamera ini teman-teman kurang kurang jelas teman-teman ya. Nampak burungnya teman-teman. Ya tapi masih bisa lah teman-teman. Ini kita udah lama nggak masuk kandang aviari ya teman-teman. Ya bukan nggak lama juga teman-teman, tapi gimana teman-teman? 2 hari lah teman-teman kita nggak masuk ke dalam kandang aviari. Bukan lama, bertahun-tahun ya. Nah ini burungnya pada mau turun ke bawah, mau samperin ke pakan burung teman-teman. Nah, ini burung pok saya udah mulai mendekat, teman-teman. Ini agak pecah, teman-teman ya. Nah, ini burung pok saya, teman-teman, udah mulai mendekat. Oke, teman-teman, ini kita video nggak lama-lama, teman-teman ya. Karena kamera pun kurang jelas, teman-teman. Mungkin kita bakal apa ya teman-teman, kurang sering buat video karena kamera pun lagi rusak. Nanti setelah kameranya bagus bakal kita buat video setiap hari lagi teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu dari video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.